Okay guys, mula-mula kita pergi kat tempat cashback kita yang sini, Everyday Cashback. Okay, dia akan masuk ke dalam page cashback. Okay, buat masa ni cashback balance saya adalah kosong dan pending cashback saya adalah RM27.26. Okay, untuk dapatkan yang pending ni kita tekan kat sini. Okay, sini adalah semua history cashback saya. Ada yang pending, juga ada yang cancel. Ada yang cancel tu sebab saya dah cancel order tu. Okay, untuk yang pending ni, macam hari ni saya dah terima yang sini ya, yang Puma Unisex Deck Crossbody ya. Okay, saya tekan. Okay, ni adalah order yang saya terima hari ni. Saya tekan order receipt. Okay, yes, semua barang baik. Okay, confirm. Okay, kita pergi balik. Okay guys, nampak tak? Sekarang kat cashback history saya, yang cashback balance saya sekarang sudah ada RM7.26 dan pending saya adalah RM20 sekarang. Okay, jom kita pergi ke chat. Okay guys, kat dalam chat trolley saya, saya dah masukkan item yang saya nak beli ya, iaitu saya nak beli 2 bungkus Otau White Coffee. Okay, saya tekan sini. Okay, lepas tu saya check out. Okay guys, kita tengok dia punya order . Okay, untuk kali ni store voucher saya dapat tolak RM6.50. Store promotion saya dapat RM1.59. Okay, untuk payment method saya pilih Touch and Go e-wallet . Okay, kat bawah lagi, nampak tak? Sekarang cashback balance saya boleh tolak RM7.26 . Jadi dia akan auto tolak. Okay, untuk kali ini produk saya juga ada boleh dapat cashback, jadi saya juga dapat cashback RM10 . Tapi yang RM10 ni saya akan dapat apabila saya punya order tu dah receipt . Okay, kita terus press order. Okay, okay, dia cakap saya dah dapat RM10 cashback, tapi cashback ni pending . Okay, kita lihat. Okay, kita tekan kat sini. Okay, Otau White Coffee saya punya tengah pending . Tapi cashback balance saya dah kosong . Sebab tadi saya dah beli guna cashback balance saya.